Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, kemudian yang terpenting adalah pagi hari ini kita dapat sholat subuh berjamaah, kemudian berdoa dengan yakin dan bermunajat kepada Allah adalah suatu hal yang sangat tinggi di saat orang-orang lain masih tertidur. Itu adalah suatu hal yang anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita pagi hari ini. Kemudian selawat salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sepertinya kurang ini ya, dengar ya? Menggema, dengar. Pada pertemuan yang lalu kita masuk di bab majlis ke-55 yang sudah kita bahas sedikit tentang keberadaan kita di hadapan Allah. Kalimat ini mengatakan bahwa di awalnya Syekh Mahyuddin Abdul Qadir Jilani berkata, "Man arada ayyahsul 'ala ridha biqada'illahi 'azza wa jalla faliyadum zikral mauti fa inna zikrahu yahunul masaib wal afat wala tattahimuhu ala nafsika wa ama wa ala malik malaka wa ala ma walidika bal qul rabbi a'lamu bi minni fa iza dumtu ala dhalika ja'at ulazzatir ridha." Apa yang beliau maksud? Man arada ayyahsula, siapa yang menginginkan ridho. Ridho ini ya, kan di akhir surat itu dikatakan radhiyallahu anhum wa radwan. Radhiyallahu, Allah dulu, Allah ridho terhadap apa yang kita buat di dunia ini, lalu radwan, lalu kita ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah kepada kita. Ridho Allah dulu, dan itu tertinggi. Kalau ini tidak ada, kita tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Segudang apapun yang kita pakai dengan pakaian kebesaran kita, itu tidak jadi hitungan. Bayangkan, kita bangga dengan pakaian favorit kita, kita bangga dengan segala pangkat kita. Bahkan hari-hari akhir-akhir ini orang sibuk dengan pangkat rompi yang bertulisan, kemudian dipakai untuk sholat, baris depan tulisannya ini tahap macam-macam ya, ruyah center kah namanya, tahini kah namanya, kah ini namanya, itu jadi pegangan Allah. Bahkan kita bangga dengan sebuah handphone yang kita pegang yang di dalamnya rekaman tahap-tahap mungkin lebih banyak maksiatnya 90% daripada isinya yang isinya ada Al-Qur'an, yang isinya ada azan. Tapi mungkin 90%-nya adalah maksiat. Kemudian kita dengan PD-nya, dengan percaya diri kita masuk ke dalam kantong, kemudian kita ikutkan sholat. Itu juga kita pertanggungjawabkan. Jadi bukan itu. Yang hari-hari grup WA kita berpuluh-puluh yang isinya maki-makian kepada orang, kemudian semuanya itu menilai orang dengan nama-nama binatang, kita maki semuanya dengan PD-nya kita masukkan, dan kemudian kita sholat dengan handphone yang berisi dengan caci makian itu. Itu bukan tidak bernilai di hadapan Allah. Saya sudah mengatakan kemarin, perbuatan kecil saja yang kita ambil. Begitu kita masuk masjid, kita duduk, mungkin kita tak mengerti, handphone kita habis baterai, kemudian kita cokkan ke masjid, lalu kita bertanya, dengan siapa kita izin mengambil arus listrik itu? Apakah tidak kita pertanggungjawabkan mengambil arus listrik masjid itu? Apakah kita yang membayar? Ini maksud saya. Berarti ridho Allah itu luas. Saya merasakan itu. Maka dikatakan,
Man arada ayyasula ala hurridha biqada'il azza wajalla falyadum ala zikrul maut. Barang siapa menginginkan ridha Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, hendak ia selalu zikrul maut, ingat akan kematian yang akan ia hadapi itu. Apa yang ia bawa? Isi WA itu kah? Baju favorit itu kah? Di hadapan Allah, makanya Nabi itu paling suka pakai baju yang tidak berwarna-warni ke masjid. Maksudnya satu warna gitu. Jadi bukan saya melarang orang pakai batik, ya silakan. Itu dia. Maksudnya supaya tidak mengganggu orang belakang. Orang belakang itu kayak enggak mungkin orang belakang Allahu Akbar dilihat di depan ledah keluar pula. Kan gitu kan? Akhirnya kita kan mengganggu orang. Sholat kita bagus tapi orang belakang tidak sempurna, akhirnya mengganggu juga. Itu yang sedikit dikatakan. Maka dikatakan, apabila kamu ditimpa sesuatu, jangan menyalahkan orang lain. Ada teori hari ini, orang ini kalau dia bersalah, dilemparkan kesalahan kepada orang lain untuk menutup kesalahannya. Ini hari ini begitu. Saya juga gak tahu kalau dulu-dulu ya, tapi selalu ada pasal 1 dan pasal 2. Apabila pasal 2 terjadi, apabila pimpinan bersalah, kembali ke pasal 1. Karena yang bersalah itu bukan pimpinan. Ini masalah. Kita tidak pernah mengakui kesalahan kita. Dan dikatakan, jika kamu menginginkan ridha Allah, jangan kamu hujat orang lain atas kesalahan kamu. Salahkan dirimu dan jangan salahkan orang tuamu yang dulu melahirkanmu. Karena orang tuamu sampai disitulah tingkatannya untuk mendidik kamu. Kamu harus mencari. Orang tuamu telah melahirkanmu, orang tuamu telah memberikan jalan kepada kamu. Jangan kamu tuduh mereka. Buat sesuatu untuk dirimu ke depan seperti apa kamu di hadapan Allah, supaya Allah ridha akan apa yang kamu buat. Lalu dikatakan dalam kalimat wala tattahimu ala nafsik, jangan kamu mencaci maki dirimu, wa ala malaka wa ala walidika, dan terhadap orang tuamu atas keadaanmu sekarang. Ingat ya, keadaan kamu sekarang harus bisa kamu perbaiki. Jangan kamu mencaci maki apa yang pernah diberikan oleh orang tuamu sebelummu kepadamu. Kenapa aku tidak disekolahkan pesantren? Kalau aku di sekolah pesantren dulu aku bisa bahasa Arab. Kenapa aku dulu aku tidak sekolah? Jangan. Itu tidak boleh dalam hidup. Karena apa yang kamu sadarkan mulai di saat itu, mulai untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu, mencari bekal agar Allah ridha. Kemudian kalimat beliau, karena pendek-pendek karena sudah kita lalui, waihak ya jahil baddil ma tashgul nafsaka bil i'tirad allastaghala bi su'ali lil haqqi azza wa jalla saghilhu bi hatta tazhab awqatil balaya wa tantafu niranil afat. Jangan kamu selalu bertanya tentang pekerjaan Allah. Tahu enggak pekerjaan Allah itu? Aku sholat sama dengan dia, rajinnya sama, kok dia lebih banyak duitnya? Aku sholat sama, bahkan aku mungkin lebih rajin, aku tahajud, kok musibah lebih banyak ke aku? Jangan dikaji. Itu kerja Allah. Ya kan? Karena kerja Allah itu bukan kerja kita. Sama dengan dulu-dulu kan orang mengkaji-kaji yang bodoh-bodoh nih. Ustaz, macam mana malaikat maut tuh? Dia satu malaikat cuma yang mati jam sekian itu kan banyak, sibuk sana sini, cicago sana sini. Jangan dipikirkan kerja malaikat itu, kerja awak aja pikirkan. Hah? Nanti pandai adalah mandi ustaznya nih. Oh, itu bisa aja. Dia kan macam kenop listrik. Matikan satu, mati semua itu. Terus bagaimana mungkar nangkir menanya orang dalam kubur? Jam yang sama kan banyak untuk kubur itu. Marabuka, taruhnya mic ustaz di setiap apa itu katanya. Jangan direkayasa, kerjain gaib, iman. Dan jangan mengukur rezeki orang. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak akan pernah salah memberikan rezekinya kepada seseorang. Saya ditanya kemarin, minggu lalu, dalam sakit-sakit itu ditanya. Dan
BOB bersyukur bahwa terbuka sumur baru. Akhirnya dia katakan, Ustaz, ini kalau kami perkirakan setelah pengetahuan kami sekian puluh tahun habis, apa ada kemungkinan sumur baru bisa dibuka? Ada kemungkinan Allah memberikan lagi? Saya katakan tak ada yang tak mungkin di sisi Allah. Saya bilang, saya pernah berkata-kata dengan seorang imam di Jeddah, divonis. Saya tanya lagi, pernahkah kalian mendengar seorang yang sakit divonis dengan seorang dokter umurnya sekian bulan lagi, kemudian dia hidup bertahun-tahun setelah vonis itu? Ada. Saya saksikan seorang imam di Jeddah, umur sudah 70 tahun, divonis kalau tidak dioperasi di bulan ini 30 hari ke depan. Itu betul, karena ilmu kedokterannya sampai di situ. Ilmu minyak juga sampai di situ. Sumur tua habis, ya sudah. Tapi apakah kita tidak tahu? Lau ana ahlal qura amanu wattaqau. Tidak ada yang bisa menyebut itu. Jika seandainya orang-orang itu beriman, apakah generasi baru yang akan tumbuh ini dibiarkan Allah mati kelaparan? Tidak mungkin. Tapi kuncinya apa? Amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa, bukan bermaksiat. Tidak mungkin itu Allah membiarkan itu. Setiap ada kejahatan pasti ada yang mendampinginya. Yakinlah kita. Kami baru 2 atau 3 minggu yang lalu, ya kan, orang yang selama ini memusuhi masjid mengirimkan surat ke masjid ini kemudian meminta doa untuk kesembuhannya. Coba bayangkan, siapa yang tahu? Kita gak boleh nyebut nama. Orang yang dulu menyebut masjid-masjid itu adalah masjid-masjid yang radikal, sekarang meminta doa kepada imam masjid kita, dicari masjid-masjid yang tua kemudian dibikin di situ, ditolong ditutupkan airnya, minta doa, akhirnya ke masjid juga minta doa. Siapa yang menyangka? Gak ada yang menyangka. Hidup ini misteri. Dan yang pasti dalam kehidupan itu hanyalah kematian, tidak ada yang lain. Itu yang dijelaskan. Makanya ketika dinamakan salik, orang yang berjalan dalam suluk itu tangganya menuju Tuhan untuk mendapatkan keridhaan Allah itu. Yang dipakai itu adalah mata hati. Karena kalau yang dipakai mata kepala, kita masih melihat dunia. Mata kepala ini masih melihat dunia dengan segala keindahannya. Tapi kalau mata hati melihat dunia ini laksana bangkai yang tak perlu bagi kita untuk ketika kita berhadapan dengan Allah di akhirat. Itu berbedanya tuh. Perbedaannya. Badil matasil nafsu bil i'tirad istagil wa ma anta ya mudda'i iradatil haqqi azza wa jalla al muttali' ala khaza'in rahmatik wa mahabbatihi fasalhu iza kunta fit tariqi qabla al-wusul ilai. Minta Allah itu menunjukkan kita jalan sebelum kita sampai wusul, sampai kepadanya. Ini bagaimana mau datang pertolongan Allah bangun malam alas 8 rakaat enggak sampai 10 menit kalau mau pakai at-takatsur, enggak sampai. Ini mau dibikin pakai Al-Baqarah enggak pula hafal. Buka hilang pula dia kan. Pakai at-takatsur lagi, at-takatsur berapa menit? 2 rakaat. Nongkrong cerita kosong di kedai, kemudian minum kopi beberapa jam-jam, itu enggak kita pertanggungjawabkan nanti itu. Dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang luput dari Allah. Tidak ada. Yang tahu itu kita. Yang tahu diri kita itu adalah kita. Rahasia itu banyak. Rahasia ini rahasia kita jemaah. Rahasia kelompok kecil. Rahasia suami istri. Saya yakin juga tuh suami ada juga nyimpan itu yang tak tahu istrinya tuh.
istrinya ada juga simpan rahasia yang tak tahu juga suaminya. Itu sudahlah, simpan rahasia kita masing-masing. Itu adalah rahasia antara kita dengan Allah. Yakin saya. Itu tidak bisa diadukan kecuali ketika kita sholat malam itu kepada Allah. Dosa-dosa itu tuh kita takut orang lain itu tahu. Aib, 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 aib. Dibukakan Allah aib kita semua, tidak berkawan kita lagi deh. Makanya kita wala aiban ila satar. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aib kecuali engkau tutup ya Allah. Coba Allah bukakan aib kita ini. Ya ini dengki sama ini, dengki sama ini. Mesti ada aja satu sedikit yang kita tidak suka dengan sifat orang ini, tidak suka dengan sifatnya. Tidak bisa kita bergabung. Apa itu yang menyebabkan itu? Keimanan. Dan memang kita ini orang manusia ini dilindungi oleh Allah, aib itu ditutup oleh Allah aib supaya kita bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Kalau Allah bukakan, habis macam tadi Allah bukakan. Habis menghujat rumah Allah terus. Masjid radikal, khotib radikal, ini radikal. Disakitkan Allah, minta lagi ke masjid. Kenapa gak minta ke tempat yang lain? Kenapa harus minta ke masjid? Wasiatnya masjid tua, imamnya hafiz. Saya juga baru dapat telepon dari kawan dari Jakarta, ke Sunda Kelapa juga dimintain doa seperti itu. Orangnya malah tidak mau dikasih tahu siapa. Rahasia penuh rahasia. Tapi kalau Allah buka kan gimana? Tidak bisa kita menutup. Siapa yang mau menutup? Kalau Allah sudah bukakan itu. Nah, itu yang dikatakan dalam kalimat akhirnya idribil amthali linnasi tulubu minhul fahmu ala tulubu min taibatil qulub ma'ahu fa inna yusau taibul qulub ala ma yasha' yakthur arzakul qulub lima yasha'il wahid. Ada rezeki yang kita makan jadi di tubuh, ada rezeki yang membesarkan jiwa itu diberikan Allah untuk makanan hati, paham ya maksudnya? Dan itu bisa dibuat dengan apa? Dengan ibadah. Makanya orang jika rezeki hatinya itu luas, dia tidak akan berdebat dengan perkara yang kecil yang menghabiskan waktu. Ingat, orang jika diberikan oleh Allah, seseorang yang beriman dan bertakwa, apa diberikan oleh Allah rezeki hati, dia tidak akan pernah berdebat dengan sesuatu yang kecil yang menghabiskan waktunya sia-sia. Karena banyak persoalan umat lain, banyak persoalan keluarga kita yang lain yang harus kita selesaikan hanya berdebat masalah fikihiyah. Masalah fikihiyah. Berdebat, bergontok-gontokan, pisah masjid, kan? Pisah jamaah, menuduh kawan, ketika bertemu juga udah tidak mau. Ini orang yang tidak diberikan oleh Allah rezeki hati. Persoalan kecil, hanya goyang tak goyang, nempel tak nempel. Nah, persoalan fikih ya. Sekarang yang mau diambil oleh Allah kepada kita itu apa? Kan ini. Amalan hati ini, bukan gerakan itu hanya pengikut. Gerakan ini mengikut. Hati ini yang diambil. Ia punya hati bersih enggak untuk itu? Makanya arzakul qulub itu lebih penting daripada arzakul atau at'imul jasad. Hah? Rezeki untuk hati itu lebih penting daripada rezeki untuk badan itu. Orang sakit pasti bisa sholat. Allah kasih jalan secara fikih tidur, tidak bisa juga berbaring itu mata saja dikedipkan masih bisa. Itu arzak ajzat, itu adalah rezeki daripada badan kita. Tapi yang ini itu memang favorit Allah saja. Makanya orang tak akan bertengkar dengan persoalan yang kecil-kecil jika dia diberikan oleh Allah kelapangan dada dalam memahami itu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, man yuridullah bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah itu
apa pemahaman agama apa barang siapa yang diinginkan Allah pemahaman, maka Allah berikan pemahaman agama yang dalam kepada dirinya, dan dia tidak pernah bertengkar masalah persoalan-persoalan fikihiyah. Ini duduk sini ribut, duduk sini ribut, besok berantem satu jemaah dengan jemaah yang lain, pisah ini yang dipakai baju kebesaran, ya kan? Apa memang dijamin kita pakai baju itu malaikat nanti mengasihkan tempat VVIP di kuburan? Tidak ada, satu saja jenazah itu tetap saja jenazah. Baju organisasi kadang-kadang sekarang ini berkelebihan. Ustadz nak ceramah, saya mengawalnya sampai 5 orang di depan, ya. Tadi dengarnya ceramah ustadz, entah apa yang didengarnya di situ, kan? Pakai baju pula, lagi pakai rompi itu kan, mereknya berlebihan pula. Tidak pakai dalam Islam. Kita bukan dalam perang. Ngapa kita mirip-miripkan macam militer? Kasih yang namanya kajian itu ada tahdir, ada ta'dzir. Ah, ingatkan, ya, tazkir, ingatkan, ajak, dakwah itu mengajak, bukan mengancam, mengajak. Namanya dakwah, da'a ya do'u, da'watan, da'a itu kan memanggil. Lalu ngapa kita mengancam orang? Ya kan? Tahdzir itu hanya kita berikan kabar-kabar oleh Allah, kabar-kabar pertakut, supaya orang ini loh, ini akibat kita melawan kepada Allah ini. Bukan untuk mengancam orang, untuk kau tidak masuk sini, kau begini. Tidak bisa. Makanya kalimat akhir dari beliau ini dikatakan, fakana al-maqsud min zalika an yatlu 'ala al-qudri hatta ya'unu fi 'ainik. Jadi lihat di akhir kajian 55 itu beliau menjelaskan tentang Nabi Musa. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya wa atawaqqa' 'alayha. Jadi intinya begini, di dalam surat Thaha ayat 18 itu, ya, 17 dan 18 itu, ketika Nabi Musa di Wadil Muqaddas Tua berhadapan dengan Allah, Allah bertanya, apa yang kamu pegang di tangan kananmu itu ya Musa? Dia bilang, Nabi Musa katakan, itu tongkatku, aku bisa namanya bertopang kepada tongkatku itu ya Allah. Maka dia katakan, hiya asaya wa tawakka adamahas biya ala ghanami wa ila, kemudian untuk mengembalakan kambingku. Maka ketika itu, apa yang kemauan Allah? Karena Nabi Musa dekat dengan Allah, coba kamu letakkan, terjadilah dia menjadi ular. Musa takut. Nabi Musa tak tahu dia kalau tongkat itu bisa jadi ular. Jadi ular. Akhirnya dijelaskan, la takhaf khuzha. Ya Musa, jangan takut. Ambil kembali. Dipegang, langsung jadi tongkat lagi. Jadi apa maksudnya dalam hidup? Allah jika menghendaki seseorang hamba melakukan sesuatu dalam keadaan sangat darurat, ya, itu akan terjadi apabila Allah ingin memberikannya. Tak ada yang mustahil. Jadi kalau ada orang kita lihat dekat sama Allah, berjalan ke sana, berjalan ke sini, kemudian dalam keadaan darurat, Nabi Musa itu sudah tidak ada jalan ketika berada di depan Laut Merah. Lalu dikatakan oleh pengikutnya, ya Musa, ya sudahlah. Belakang kita tentara, di depan kita laut. Kita mati sudah di sini sama-sama. Tapi Nabi Musa tidak. Rabbi yahdin. Aku masih punya Allah yang akan menunjukkan ku jalan untuk itu. Maka Nabi Musa, Allah perintahkan, ya Musa, letakkan tongkatmu di laut itu. Maka terbelahlah laut itu. Di saat-saat darurat seperti itu, munajat kepada Allah. Kenapa kita bermunajat meminta kepada selain Allah? Di saat kita kejepit, tak punya apapun dan kita butuh untuk itu, munajat pada Allah malam, Allah kasih jalan keluar. Saya tak tahu, seminggu ini saya sakit. Terakhir dropnya itu hari Rabu lalu itu, saya juga tak tahu. Kalau ada yang dokter sini nanti, kalau saya salah ingatkan, saya cuma punya trombosit itu cuma 4.000. Jadi kalau menurut pikiran itu, perawat senior yang saya sering bantu dia di rumah sakit Tabrani itu udah bolak-balik 4 kali melihat saya, kok 4.000 trombosit ini gak masuk ICU. Saya bilang, ini doa jemaah.
trombosit itu antara 130 sampai 150 ribu itu yang normal untuk orang bisa normal. Saya cuma punya 4 ribu. Saya tanya-tanya kawan yang pernah 3 ribu itu ICU semua, ICU. Jadi kalau demam berdarah itu, kalau sudah trombosit di bawah 50 ribu itu muntah darah, hidung darah, buang air darah. Saya bilang ke saya katakan, mungkin itu angka dokternya yang 4 ribu, mungkin dia lebih dari itu. Tapi itu semuanya berkat doa. Saya gak tahu ilmu kedokteran, tapi itu yang dikasih tahu dia. Bolak-balik lihat, kenapa 4 ribu kok masih tenang saja di ruang biasa gitu. Allah SWT. Gak ada. Kekuatan kita tuh gak ada. Gak ada yang perlu kita banggakan. Dan gak ada yang perlu kita hari-hari sana sini. Karena kita gak punya apa-apa. Jika Allah berkehendak, jadi. Gak ada. Itu. Jadi saya katakan sekali lagi, Allah menginginkan pertolongan itu jadi dia. Tanpa kita tahu juga, kita tahunya setelah terjadi. Itu dia. Makanya dikatakan di akhir itu oleh Nabi Musa, "Khuzha wa la takhaf wa sanu'iduha fa kana al-maqsud min tilka an yutla 'ala al-qudrah." Qudratullah, kekuatan Allah yang memberikan itu kepada Nabi Musa. Baik, kita lanjutkan. Sadis wal khamsin. Bab 56. Dikatakan oleh beliau dalam kalimat, "Ya gulam, inni ara tasarifuka ghairu tasariful muraqabina lillahi wa azza wa jalla al-khaifina minhu tuwasilu ahlus syarri wal fasad wa tufarikul awliya'i wal asfiya qad faragta qalbaka minal haqqi azza wa jalla wa mala'ta minal farahi bid dunya bi wa ahliha wa hatamiha amma 'alimta anna al-khawfa sahnah fil qalbi wa munawwirun lahu wa mubinun wa mufassirun ila indumta 'an hadha likulli sa'in ghayah wa ghayatu kullu hayyil maut." Lihat, wahai anakku, kata beliau, ini aro, sesungguh aku telah melihatmu, tingkah lakumu sudah tidak lagi menunjukkan apa yang dibimbing oleh Allah kepada makhluknya. Apa dia katakan? Li'annaka, karena kamu hanyut dengan kehidupan duniamu tanpa kamu memikirkan bagaimana akhir daripada perjalanan hidupmu. Hari ini hari pesta. 17 April itu pesta rakyat. Saya enggak tahu juga apakah yang di kampung-kampung apa yang kita aja mungkin berapa yang akan kita pilih itu membawa kartu ke dalam bilik suara itu. Mulai dari DPR ke kabupaten kota. Hah? Kemudian DPR provinsi, kemudian DPR RI, kemudian DPD, 5 tambah satu lagi presiden. Coba bayangkan seorang ibu yang tak pernah melihat itu satu hari membuka di satu bilik, bagaimana dia memilih, tidak ada gambar orangnya, rawan kecurangan nggak? Rawan kecurangan. Lalu apa yang bisa membuat kuat? Tawakal ala Allah. Kita yang sekolah di kota saja bingung. Nah, gambar orangnya di luar, kita masuk bilik, tengok nomor. Ingatlah itu, semuanya itu. Tidak mungkin. Sesuatu yang tak masuk akal dunia itu. Sebenarnya bukan akhirat yang tak masuk akal. Dunianya lebih tak masuk akal. Siapa yang bisa menjamin itu tidak ada kecurangan? Tak ada. Itu kalau di kota. Kalau daerah Kuala Kampar yang naik perahu. Belum lagi daerah Irian. Seperti apa? Itu dunia. Saya tidak masuk kepada dunia pemilunya. Itu dunia. Lalu sekarang kita pikirkan mana yang lebih jelimet, dunianya apa akhiratnya? Lebih jelimet dunianya. Itu bahasa Jawanya jelimet. Baik. Sekarang dikatakan,
ini ara tasarifuka ghairu tasariful muqarrab raqabillah. Aku melihat wahai anak-anakku, hari ini kalian, tingkah laku kalian tidak lagi menunjukkan tingkah laku yang mengikuti jalan yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena kalian punya favorit masing-masing. Siapa favorit kalian? Orang-orang yang kalian suka di dunia ini. Ulama tidak lagi kalian suka. Kalian suka ulama-ulama selebritis. Kalian suka dengan ulama-ulama yang memang bisa dibayar. Dibayar datang, kemudian melawak, kemudian pulang, tinggallah itu pelajaran yang pun tak ada. Itu yang banyak di akhir zaman. Anda undang, kemudian Anda tertawa-tawa, kemudian ditanya apa kajian yang Anda kaji tadi, Anda tidak bawa apa-apa. Lalu dari pengajian itu berubah sikap ke kita setelah pengajian itu dengan adanya itu. Itu yang harus dipertanyakan. Kalau tidak ada perubahan sikap, ada dua yang salah. Ustadznya tak ikhlas, atau Anda tidak ikhlas menerima apa yang diberikan oleh ustadznya. Karena ilmu itu nur. Dia tidak bisa berpindah begitu saja dengan ceramah dan pidato, kecuali ada hubungan antara yang memberikan dengan yang diberikan. Makanya di dalam prinsip menuntut ilmu itu tuluz zaman, dia panjang waktunya. Bukan sekedar YouTube langsung jadi hebat, tidak. Wa tuluz zaman, dan ia memakan tuluz zaman juga, dia memakan waktu dan dia juga memakan ongkos. 6 itu syarat penuntut ilmu itu. Bukan sekedar hanya datang, hilang, lihat, pergi. Karena menyimak dan membaca itu adalah yang paling utama. Kita beli buku, dibeli pun buku yang saya ini, saya carikan buku terjemahan, dibaca, belum tentu bisa dapat. Karena memang harus diterangkan lagi untuk memahami isi apa yang terkandung dalam Fathur Rabbani itu. Nah, itu dia. Kemudian dikatakan juga dalam kalimat ini, indum ta'ala hadza faqad da'amta salama di kulli sa'in ghayah wa ghayatu li kulli hayyil maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Mubarak fi Zuhud dikatakan, li kulli sa'in ghayah, setiap usaha itu ada maksud tujuannya. Setiap segala usaha sa' itu ada maksud tujuan usaha itu. Wa ghayatu li kulli hayyin, ya. Puncak dari kemauan seorang yang hidup itu adalah kematian. Kita beramal, kita mengaji, kita segala macam seperti yang kita tuntut di akhirnya apa? Kematian yang husnul khatimah. Tidak ada yang lain. Untuk apa kita mengaji panjang-panjang juga? Husnul khatimah itu yang kita minta akhir ajali wa amali bihusnil khatimah. Kalau tak dilafazkan oleh Jibril doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, itu Jibril langsung melafazkan kepada Rasulullah itu doa selamat itu. Jangan remeh itu. Saya tengok orang-orang sekarang, ya kan, karena sudah banyak doa yang doa selamat ini tidak pernah dibaca lagi. Kalau kami dulu masuk pesantren, begitu masuk pesantren doa itu yang suruh apal dulu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid din, keselamatan dalam memahami agama. Makanya orang bertengkar terus sekarang, perkara mazhab, perkara ini, karena pemahaman agamanya itu enggak jelas. Makanya yang pertama diminta itu salamatan fid din. Kenapa Musodik itu mau jadi nabi? Karena enggak paham agama. Kalau sama nabi dipenggal semua dia itu, Musalamatul Ghazab. Di Indonesia dia dah 4 ini nabi banyak, belum ada yang dipenggal. Itu Li Alimuddin itu masih aja keluar masuk penjara, jadi istrinya Jibril katanya kan. Enggak ada hukuman yang jelas. Masuk 3 bulan keluar lagi, fatwa lagi dia. Ini kerajaan Eden. Akhirnya judul-judul Qurannya apa? Istri Jibril tertangkap. Aduh, nasib. Bisa pula istri malaikat tertangkap ya kan? Itulah itu, tak jelas hukuman itu.
akhirul ahzani wal afrah wal ghina wal faqr wal shiddah wal raqa wal amrar wal auja'il maut man mata qamat kiamatuhu wa qurbul ba'ida fi haqqihi jami' ma anta fi huwa nafarun ijhad ayakuna kulluka ta'atun fa iza fa'alta zalika sirta bi jumlatika li rabbika azza wa jalla wal ma'siyah mawjudun li nafsik. Kalau maksiat tidak usah dibicarakan. Karena an-nafsu la ammaratun bisu, manusia itu cenderung untuk berbuat jahat. Lihat. Wa izkulna ya Adam askun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi as-sajarata fatakuna minaz zalimin. Allah mengatakan ketika, ingatlah ketika kami mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa, masuklah dalam surga, makanlah daripada apa yang ada di dalamnya kecuali satu, wala taqrab, jangankan makan, jangan kau dekat satu pohon itu. Ya terserah mau pohon kundi mau apa, enggak tahu lah. Ya kan namanya banyak itu di dalam dalam apa. Tapi apa yang dikatakan di situ? Puncaknya apa? Ketika nafsul ammarah itu tadi. Hah? Kan kita salah juga, iblis nih, iblis yang menyalahi ini, dia ngerayu. Padahal kita juga yang mau. Apa? Udahlah ada ini. Rayu, akhirnya termakan juga kan? Terbukalah pakaian surganya kan? Ibitu. Ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Allah sudah nyatakan dari awal, ibitu ba'dukum li ba'din adu, kalian turun ke muka bumi karena sebagian kalian dengan sebagian lain itu akan menjadi musuh. Itu udah janji Allah. Jadi jangan heran kalau permusuhan itu. Tinggal lagi arzakul qulub. Ah, itu yang dipakai. Rezeki hatimu itu pakai besarkan supaya meminimalisir, untuk memperkecil pertengkaran kamu antara kamu itu, karena Allah sudah janjikan kamu itu akan menjadi adud, ba'dukum bi ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun, kalian tempat tinggal kalian itu fil ardi mustaqarrun wa mata'un, dan sesuatu yang lezat. Tapi ingat, ilahin, ada batas. Tinggal kita untuk sampai ke batas ini, kita mau mendapatkan nikmat atau kita mendapatkan azab, tinggal kita yang menentukan. Imma syakira wa imma kafura. Tidak ada yang lain. Itu tadi saya katakan, kita bangga dengan segala aksesoris, kita bangga dengan segala ini, ternyata yang kita bawa di hadapan Allah itu maksiat semua. Kan bahaya. Itu yang persoalannya. Nah, ya gulam kun anta wa'iz nafsaka wala tahtajju ilayya wala ila ghairi wa'zi ala zahrika wa wa'zika ala batinik. Jika kamu menyalahkan orang, tunjuk dirimu. Apa yang pernah kamu tunjukkan kepada orang itu sesuatu yang benar dalam jalan Allah. Jangan menyalahi seseorang atau temanmu atau saudaramu atau siapa saja yang dekat denganmu dengan kesalahanmu, tapi kamu tak pernah menunjukkan orang yang ada di sekitar kamu itu jalan yang benar kepadanya. Jangan pernah kamu menyalahkannya, karena itu lebih berdosa lagi dari apa yang telah kamu perbuat. Dia. Jadi kalau terjadi sesuatu kepadamu, musibah, jangan menyalahkan orang lain. Tanya dirimu, pernahkah sesuatu yang baik kamu ajarkan kepada orang yang ada di sekitarmu itu? Contoh, hari ini kalau kita merasakan anak kita nakal, gak bisa ini, pernah gak dulu dari kecil kita contohkan di depan dia sholat berjamaah depan anak itu? Pernahkah ibunya membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk anak itu? Kalau hari ini dia mungkin bertengkar dengan ibunya, menyanyi-nyanyi di depan ini, pernah gak ibunya mencontohkan dulu? Anakku sekarang ini ustadz melawan durhaka, pernah enggak ibunya mengajarkan, membacakan ayat-ayat untuk anak ini taat ketika dia kecil, lalu udah besar kita lalu menyalah-nyalahkan dia?
Itu yang harus dikaji, bukan kita menyalahkan dia. Anak saya begajul sekarang saya. Iya, waktu anak itu kecil nengok bapaknya begajul gimana? Sekarang kita tempeleng-tempeleng dia. Kita tidak pernah menunjukkan sesuatu yang baik, tidak pernah mengajarkan dia yang baik, tidak pernah menyuruh dia mengaji, tak pernah mengaji di depan dia, tak pernah jadi imam di depan dia. Lalu hari ini kita ingin dia jadi baik? Tidak mungkin. Itu tadi, jangan kamu menyalahkan orang yang tak pernah kamu ajarkan kebaikan, karena menuduh itu lebih besar dosanya. Menyalahkan orang yang sebetulnya lebih besar salah, karena kamu menyalahkan dia berarti kamu juga termasuk dalam orang yang kamu salahkan di dalam kesalahan itu. Cepat. Baik, terakhir aja. Mal'unun mal'un man kanat siqatuhu bi makhluqin bi misli. Nah, udah begini, nah ini dia katakan lagi. Udah begini bawa pula anak ke dukun, sebagaimana supaya anak saya bisa patuh, Pak. Dukun. Waduh. Habislah sudah keluarga besar itu. Anak saya nakal begini nih. Tolonglah Pak Dukun, embuskan bubun-bubunnya. Ingat ya, kalau pengobatan kemudian menanyakan nama ibu, sihir. Pengobatan kemudian ditanyain nama ibunya siapa, sihir itu, hati-hati itu. Terakhir saya katakan, man tawadu Allah wa rafa Allah azza wa jalla wa man takabbara wa da'ahu Allah. Dikatakan dalam kalimat ini sekali lagi macam tadi, mencari solusi selain apa yang di tangan Allah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ini, mal'un, dilaknat, mal'un, dilaknat. Tiga kali dia katakan mal'un. Man kanat siqatuhu bi makhluqin bi misli. Jika bergeser keyakinannya dari keyakinan Allah kepada makhluk sesamanya, maka orang ini dilaknat tiga kali. Laknat, 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 laknat. Kemudian dikatakan man tawadu Allah rafa'ahu Allah azza wa jalla. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hatinya di hadapan Allah, maka Allah angkat dia. Ya, wa man takabbara, barang siapa yang bertakabur di hadapan Allah, maka Allah purukkan dia. Lihat. Jika ada seorang makhluk bertawadu kepada Allah, merendahkan dirinya, Allah angkat dia sedikit tingginya. Tapi ada makhluk yang takabur kepada Allah, maka Allah purukkan dia, sebagaimana Allah meruntuhkan kerajaan Fir'aun dan meruntuhkan kekayaannya Qarun. Disuruh berzakat tidak mau kan? Itu dia. Man tasaddaqa. Makanya ketika orang-orang kafir, orang-orang yang menyesal, ketika dia masuk akan diazab, dia katakan, ya Allah berilah kami waktu sedikit, la asaddaqa, agar kami bisa berbuat kebenaran untuk bekal kami di hadapan Engkau ya Allah. Kalau dah hari ini tidak ada lagi. Maka dikatakan, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dikatakan, ya, ingatlah kamu pada suatu hari nanti yang mana di situ berbaris para malaikat dan ruh-ruhnya orang mukmin. Itu dikatakan illa man azina lahur rahman, tak ada satupun yang dapat berbicara kecuali yang Allah berikan izin. Hari itu hari yang paling benar, karena hari itu adalah hari perhitungan terhadap dirimu satu persatu apa yang pernah kamu lakukan. Zalika yaumul haq faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba. Itu adalah hari yang paling benar, karena dirinci seluruh apa yang pernah kamu amal. Dan barang siapa yang menginginkan hari itu diberikan sesuatu yang baik baginya, hendaklah ia mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat merenung diri kita, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan susah, sakit, kemudian dalam keadaan terganggu kesehatannya, dan
untuk orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita dan orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid ini kebaikan, marilah kita awali doa kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah engkau jadikan dalam kehidupan kami ini dosa kecil engkau ampuni ya Allah. Janganlah engkau jadikan kami dalam kesempitan kecil engkau uraikan kesempitan itu menjadi kebahagiaan ya Allah. Janganlah engkau jadikan penyakit kecil engkau sembuhkan ya Allah. Janganlah engkau jadikan kami dalam perjalanan kecil engkau sampaikan kami pada tujuan ya Allah. Janganlah engkau berikan aib kepada kami kecuali engkau tutup ya Allah. Janganlah engkau jadikan bagi kami, janganlah engkau jadikan bagi kami hutang kecuali engkau berikan jalan keluar untuk dapat membayarnya ya Allah. Tidak pula hajat kami baik dunia maupun akhirat kecuali engkau mudahkan dan engkau putuskan yang terbaik bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sa'ilin, yang mana ubun-ubun kami pada engkau ya Allah. Kami ridha atas keputusanmu engkau ya Allah, dan kami ridha atas apa yang telah engkau kami ridha dengan apa yang telah engkau putuskan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada engkau dengan segala namamu yang engkau sebutkan di dalam Al-Quran ya Allah, agar kami diberikan musim semi atas hafalan Quran yang telah kami hafal ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Farijal Ham ya Allah yang Maha Pembuka segala yang kusut ya Allah yang pembuka segala yang kabur ya Allah yang Maha Penjawab segala doa orang-orang yang sedang terdesak ya Allah. Berilah kepada kami rahmat-Mu ya Allah yang menggantikan daripada rahmat makhluk selain Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Zal Arsil Majid fa'alul lima yurid bimulkika allazi la yudamu wa binurika allazi mala arkana arsyika antakfina min syarriz zalimin antakfina min syarriz zalimin antakfina min syarriz zalimin rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan jadikanlah kami, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat beramal yang soleh ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau ampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.